Pemirsa, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat terus mengkampanyekan motor listrik konversi sebagai wujud mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat. Salah satu upaya kampanyenya yakni dengan menghadirkan motor listrik konversi di booth Dinas ISDM Provinsi Jawa Barat dalam ajang West Java Festival 2023 pada 2 hingga 3 Agustus 2023 yang lalu. Perusahaan listrik negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat menghadirkan motor listrik konversi di booth Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dalam ajang West Java Festival 2023 pada 2 hingga 3 Agustus 2023 lalu. Kehadiran motor listrik konversi tersebut merupakan bentuk komitmen PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat dalam mengkampanyekan motor listrik konversi sebagai wujud mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, mengungkapkan dalam kampanye motor listrik konversi ini disampaikan banyak manfaat yang akan diperoleh pengguna seperti turut serta mengurangi emisi karbon, ramah lingkungan, serta lebih irit dan efisien. Kami ingin mengkampanyekan berbagai manfaat yang diperoleh oleh pengguna kendaraan listrik. Salah satunya turut serta mengurangi emisi karbon karena motor listrik lebih ramah lingkungan. Selain itu, konversi motor BBM ke motor listrik juga memberikan alternatif bagi pengguna untuk menggunakan energi bersih, namun tetap menggunakan jenis kendaraan favoritnya. Selain memperkenalkan motor listrik konversi, PLN UID Jawa Barat pun turut serta dalam Fun City Rally dengan mengikut sertakan dua mobil listrik yang biasa digunakan untuk operasional sehari-hari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.